Kita masuk tajuk yang ketiga. Okay, tajuk yang kedua tak habis lagi. Kan? Ha, itu nanti saya akan bagi latihan. Sebab kawan kamu dah present tadi. Macam mana nak buat? Ha, kamu tadi dah present, kamu tak tanya apa, semua faham, tak ada masalah lah. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang ketiga iaitu peta. Pernah tengok ke peta? Pernah tengok? Pernah tengok peta? Kat mana tengok? Ha? Pernah tengok peta tak? Kamu nak jawab pun susah, apa punya? Saya tanya kamu, pernah tengok peta ke tak? Jawapannya ya atau tak? Pernah? Di mana? Peta kahwin lagi? Waze lagi? Lagi? Pernah tengok tapi dia sendiri pun tak tahu. Aku tengok peta, peta apa? Mana lagi? Okay, apa dia peta? Peta ialah gambar atau lukisan yang menunjukkan sesuatu kawasan di permukaan bumi. Okay, peta tu maksudnya gambar atau lukisan dekat bumi. Di bumi. Boleh faham? Kalau di dalam bangunan kita panggil dia sebagai, kalau dekat luar, dekat bumi kita panggil peta. Kalau dalam bilik ni kita panggil dia sebagai plan. Okay, plan. Okay. Peta biasanya menunjukkan permukaan bumi sebagaimana dilihat dari udara. Okay, dari udara kita ambil, barulah nampak. Boleh, biasanya diambil dengan menggunakan, nak ambil gambar dari atas guna apa? Guna drone sekarang ni. Lagi? Lagi? Fikirlah, menung je tengok, teringat nasi ke apa? Ha? Lagi? Drone je tahunya. Lagi? Naiklah helikopter, kapal terbang, jet pejuang, naiklah, janji boleh naik ke atas. Betul? Lagi? Waze tu guna apa? Ada drone. Atas kereta kamu ada drone. Waze tu guna apa? Waze tu guna apa? Boleh dapat gambar tu? Guna satellite. Okay. Objek-objek di permukaan bumi diperhatikan, direkodkan dan dicatatkan. Seni melukis peta, dulu lagi dah ada orang buat. Kini kita boleh dapat dengan tepat. Sumbernya adalah daripada satellite. GPS ni apa? GPS tu apa? GPS tu apa? Selalu sebut tapi tak tahu. GPS tu apa? Tak tahu tak apa. Kamu cari balik nanti cari. Besok saya tanya. Besok ada kelas kan? Besok saya tanya. Okay? Okay, kita ada peta ni ada banyak jenis. Yang pertama, atlas. Atlas. Yang kedua, peta laka. Ketiga, peta topografi. Yang keempat, plan. Plan tu kat mana? Dalam bangunan. Peta laka ni macam mana? Peta topografi macam mana? Atlas macam mana? Okey. Ini pernah tengok? Ini ambil kat mana? Ini nama ni kita nak cari ni. Kalau kita nak search, kita search apa? Google Maps. Okay, Google Map macam ni. Okay, kalau kita tengok, kita sekarang berada di kat mana? Dekat ni ada location ni. Nampak? Kita berada di di mana? SMK Seri Setia. Mana pen saya tadi? Okay, sini. Senang sekarang ni ada satellite. Kita kat bangunan ni lah ya. Betul. Bangunan ni senang lah sekarang. Okay, ini peta yang kamu nampak sendiri. Macam mana boleh ada ni ya? Macam mana kita boleh ada peta ni di sini? Sama macam asal. Daripada satellite. Atau satellite. Okay,
dia tahu kita tu dia guna receivernya apa bendanya. Kita punya device ni lah, internet yang ada tu. Ha, nak serang kita pun senang aja. Duduk mana? Sekolah Seri Setia. Search. Aktif peluru berpandu sampai dekat sekolah. Meletup lah. Ha. Okay, itu map dari segi. Lepas tu ini pun peta juga. Ni siap ada jalan. Yang tadi peta daripada satellite. Yang ini peta untuk kita punya jalan. Boleh? Boleh share je ni pada kawan kamu, jadi tahulah di mana, sebab sekarang ni dah senang. Okay, itu yang saya tunjuk tadi. Yang kita nak tengok adalah peta lakar. Dia ni peta lakar ni yang kita nak belajar adalah peta lakar. Peta lakar ialah lukisan atau gambaran sesuatu kawasan yang dilukis berdasarkan pemerhatian dan data-data. Okey, nama lagi lakaran, peta lakar. Okey, jadi dia dilukis tanpa menggunakan skala, tahu? Skala. Skala tahu tak benda skala? Apa bendanya? Angguk, tapi bila tanya tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu cakaplah tak tahu. Skala ni dia punya jarak dan ukuran. Okey, contoh dia. Okey, kamu lukis. Contoh dia. Okey, ini jalan raya kan. Ini jalan raya. Kat sini rumah kamu, ke sini rumah kawan kamu. Okey, katakan kalau kamu ukur dengan pembaris. Okay, kamu ukur dengan pembaris situ. Okey, katakan 1. Okey, kamu tengok ni. Okey, 1.5. Kat sini jarak sini ke sini 2.5 cm. Okey. 2.5 cm. Tapi sebenarnya yang betul-betul rumah kamu dengan kawan kamu jaraknya berapa? Mana kamu tahu? Saya tak bagi tahu lagi skalanya. Betul ke 2.5? Jaraknya 2.5 rumah kamu dengan kawan. Mana maunya kan? Kan? Dan mungkin jaraknya adalah 100 kilometer atau 100 kilometer panjang mana? Meter. Faham? Okey, maknanya 2.5 cm tu 100 meter. Jadi 1 cm berapa meter? Ha, itu skala lah. Nanti kamu akan belajar. Okay, ini saya bagi tahu dia punya apa maksud skala itu. Satu nisbah berapa biasanya. Okay, tanpa menggunakan skala maksudnya kita lukis itu agak. Contohnya ada traffic light. Okay, ini rumah kamu. Okay, sini oh dekat ujung ni ada simpang. Lebih kurang gitulah jarak dia dengan simpang. Dekat simpang ni pula ada kedai makan. Kamu ukur tak jarak dia? Tak. Ha, biasanya dalam peta orang kahwin kan. Nampak macam dekat aja kan. Bila pergi tak ada pun kedai tu. Ha. Boleh? Okay, tu namanya tanpa skala. Okay, peta lakar juga dilukis dengan menggunakan simbol ringkas yang mewakili ciri geografi soalan tersebut. Okay, contohnya ni, bagaimana kita nak masukkan semua elemen yang ada atas muka bumi di atas helai kertas? Macam mana? Guna simbol. Okay, itu dia. Kita guna simbol. Kalau masjid, ada simbolnya. Okay, kalau apa lagi? Sekolah, ada simbol dia. Kalau sungai, ada simbol dia. Kalau kuil, ada simbolnya. Simbol itu kena samalah. Barulah orang boleh faham. Okey, semua objek yang ada di permukaan bumi disebut sebagai ciri geografi. Okey, semua yang ada di permukaan bumi ni, objek di permukaan bumi ni, contohnya apa? Objek yang ada di permukaan bumi, contohnya pokok lagi, rumah lagi, sungai lagi, jalan lagi, laut lagi. Ya, koma depan ni diam tak bercakap kenapa? Jawablah, susah ke? Kawan kamu dah bagi contoh menung. Ada ke orang belajar? Kamu nyembang kawan kamu menung aja.
penat je ceritanya. Ke seorang-seorang. Oh, sekarang ni saya seorang-seorang lah. Contoh, satu contoh. Lambat bangun. Tanah. Tanah apa? Ha. Kamu bangun. Tak ada lambat-lambatnya. Kalau tak, saya seorang cakap. Tak ada. Bangun. Pasir. Pasir. Kamu ada ke lukis simbol pasir? Macam mana nak lukis simbol pasir? Ha, bangun. Tak tepat. Kawan kamu dah sebut dah. Satu, dua, tiga, bangun. Kamu? Kamu dah sebut dah. Cepat, cepat, cepat. Eh. Jalan raya, okey? Gunung, okey? Sawah padi, okey? Sungai, okey? Payu bakau. Jambatan. Hutan. Masjid. Ah, jalan raya dah sebut. Ah, ah. Satu. Dah. Dua. Tiga. Bangun. Lambat. Ah, satu. Dua. Tiga. Lambat. Ah, dua-dua bangun. Okey, nanti soalan yang seterusnya. Okey. Ciri-ciri geografi dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ciri fizikal dan juga ciri budaya. Okey. Ciri fizikal itu berkaitan dengan alam semula jadi. Fizikal, alam semula jadi. Budaya berkaitan dengan buatan manusia. Contoh, ciri fizikal. Satu. Tumbuh-tumbuhan apa bendanya? Memanglah tumbuh-tumbuhan semula jadi. Bagilah contoh yang ni. Satu, dua, tiga. Lambat. Cepat. Satu. Tahu apa bendanya? Rumput, okey, duduk. Tasik, duduk. Satu, dua, tiga, lambat. Kelapa, duduk. Ha? Getah, duduk. Ha. Kan senang. Kalau tidak semua senyap je kan. Saya seorang je bercakap kan. Okey, seterusnya adalah ciri budaya. Berkaitan dengan buatan manusia. Contoh. Ha? Jalan raya lagi. Rumah. Lagi? Tali pinggang kamu. Dalam peta kamu boleh nampak tali pinggang. Yelah bangunan apa? Masjid lagi? Jambatan. Kilang. Sekolah lagi? Tali pinggang jawapannya. Lagi? Tokong. Kuil. Gereja lagi? Ha, apa bendanya tu? Kamu sebut, kamu bagi tahu apa bendanya. Ha, apa bendanya? Reti sebut je. Okey, semua ciri ini perlu dipindahkan dalam peta. Maknanya dalam peta kita, kita naik drone. Boleh naik drone? Apa tak bolehnya? Drone besar, namanya helikopter. Okey, kamu dari atas, kamu tangkap gambar. Pap, tangkap gambar. Lepas tu kamu nak lukis balik. Takkan kamu nak lukis gambar tu satu-satu, betul? Kamu gantikan dia dengan simbol. Okey. Okey, simbol dilukis menggunakan, okey, dia ada tiga cara. Yang pertama adalah menggunakan titik. Bukan itik, titik. Yang kedua garisan. Yang ketiga dengan perkataan. Ha. Ada tiga jenis. Tiga jenis simbol tu lah. Ha. Contohnya kalau titik, macam mana? Titik. Ha. Titik macam ni. Ha, itu simbol apa? Ha. Udah tak tahu. Simbol mesti kamu tahu. Titik. Ha. Buat macam ni. Ha. Ha. Itu maksud dia. Ni gambar apa? Rumah. Garisan. Ni gambar apa? Faham pun. Ini apa bendanya? Itulah contoh dia. Faham? Okey. Ciri fizikal. Ini kamu dah jawab dah. Dah? Jawab. Budaya. Banyak. Okey. Penggunaan simbol dalam peta. Simbol digunakan untuk mewakili semua ciri geografi yang ada di permukaan bumi. Ok,
Okey, ha. Penggunaan simbol boleh membantu. Yang pertama, jimat ruang. Ini adalah sebab apa kepentingan simbol dalam peta tu. Okey, apa apa bagusnya ada simbol? Yang pertama mesti dapat jimat ruang. Yang kedua, okey, faham peta dengan mudah dengan syarat simbol itu standard. Faham, simbol itu standard. Dekat Malaysia ke, dekat dekat Perak ke, dekat Johor ke, dekat Melaka ke, dekat Sabah ke, dekat Sarawak ke, kalau simbolnya SEK tu sekolah, dekat Sabah pun SEK tu kat namanya sekolah lah juga. Okey, kalau dekat Johor pun SEK tu sekolah lah juga. Maknanya standard. Faham? Okey. Mengurangkan kekeliruan dalam peta. Simbol semua sama je kan. Kamu kahwin esok bagi peta. Dan bagi peta sama je, mana satu rumah dia. Rumah kamu sebelah masjid, tapi masjid dengan rumah sama simbolnya. Mana satu masjid, mana satu rumah. Kan susah. Kan? Ha, kamu gelak besok kamu nak buat peta kahwin besok, ha, baru kamu teringat, oh ni Cikgu Romi dah hajar dah dulu. Aku je tidur dalam kelas. Ha. Jadi besok tak payah suruh orang lukis. Lukis peta nak pergi rumah kamu untuk kamu kahwin. Lukis sendiri. Boleh? Boleh ke tak boleh? Ha. Okay, nanti saya nak suruh kamu lukis peta rumah kamu. Peta kahwin namanya. Okay. Kalau tak untuk kamu pun mungkin untuk kakak kamu, mungkin untuk abang kamu, ataupun untuk bapak kamu. Mana tahu bapak kamu kahwin lagi? Ha, lukiskanlah peta ke bapak kamu. Apa masalahnya? Tak boleh ke? Boleh kan? Kenapa tak boleh? Boleh apa? Boleh empat lagi. Apa masa dah? Okay, last. Last. Kita tengok contoh penggunaan. Ha, ini simbol. Standard. Contoh penggunaan simbol. Kalau buquit, buquit. Ha, tu segitiga tu. Okay, kalau sungai, ha, tu nampak. Hutan, ha, nampak. Paya, gitu. Sekolah, ha, dia ada petak, ada tulis sekolah. Oh, lepas ni kamu pergi makan eh? Semayang eh? Belum masuk waktu lagi. Sabar lu. Okay, masjid. Okey dah. Tu je yang penting. Yang lain tu tak ada penting. Besok pakai baju sukan. Okey, jalan raya macam ni. Jalan ini jalan apa ni? Okey, jalan kereta api. Jalan kereta api macam tu. Pertempatan. Pertempatan ni apa? Apa bendanya? Ha? Pertempatan tu rumah le. Mana ada orang duduk dalam kemah. Okey, ini pa padi getah dan ini adalah kelapa sawit. Okey, kita tengok dulu gambarnya. Ah, ini contoh. Okey. Contoh, contoh, tapi ini bukan peta laka. Ini peta apa? Kalau bukan peta laka, ini peta apa? Ini peta apa? Ini peta lukis. Kamu tengok dia lukis sekolah, betul-betul punya sekolah. Boleh kamu lukis sekolah kopi tu? Bukan jadi sekolah, jadi reban ayam kalau kamu lukis. Betul-betul. Okay, ini namanya peta lukis. Penuh kan? Padat. Ruang tu jadi penuh. Faham? Ha, jadi, diringkaskan. Okay, diringkaskan daripada peta yang kamu lukis. Kan? Atau daripada kamu naik atas kapal terbang, kamu tangkap gambar. Okey, diringkaskan menjadi peta peta laka. Okey, ini adalah ciri-ciri dalam peta laka. Kita akan sambung besok. Jangan masuk lewat lagi. Faham? Besok kita tengok apa ciri-ciri peta laka tu. Boleh? Boleh? Jok. Jok.